Sebuah pondok ini ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran pondok yang berada di sebuah pulau kecil Hanaut dan berada di tengah-tengah sungai tersebut. Di pulau tersebut, korban yang diketahui mengalami gangguan jiwa sudah cukup lama tinggal sendiri. Sementara, untuk keperluan makan, biasanya warga setempat memberi menggunakan perahu kelotok. Korban tewas kini telah dievakuasi dan diantar ke rumah kerabatnya untuk dimakamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.